Di sebuah kota yang indah, hiduplah seekor kura-kura bernama Kiko. Kiko adalah kura-kura yang sangat bahagia dan selalu penuh semangat. Suatu hari, Kiko menemukan sebuah mobil Ferrari merah yang berkilauan di pinggir jalan. Mobil itu tampak sangat istimewa, dengan desain yang elegan dan mesin yang mengaum seperti singa. Kiko penasaran dan mendekati mobil tersebut. Tiba-tiba, sebuah suara ajaib terdengar dari dalam mobil. "Hai, Kiko, aku adalah Ferrari ajaib. Aku bisa membawamu kemana saja yang kamu inginkan. Ayo, naiklah dan kita akan memulai petualangan seru." Dengan penuh kegembiraan, Kiko melompat masuk ke dalam Ferrari. Begitu Kiko duduk di kursi pengemudi, mobil itu melaju dengan kecepatan tinggi di jalan raya kota yang indah. Angin berhembus kencang, dan pemandangan kota yang megah terlihat begitu memukau. Petualangan pertama Kiko adalah mengunjungi taman bermain terbesar di kota. Di sana, Kiko bermain di berbagai wahana seru seperti roller coaster, komedi putar, dan rumah hantu. Kiko tertawa, riang, dan menikmati setiap momen petualangannya. Setelah puas bermain, Ferrari ajaib membawa Kiko ke pantai yang indah. Di pantai, Kiko berenang di laut biru yang jernih dan bermain pasir di tepi pantai. Kiko juga bertemu dengan banyak teman baru, seperti ikan lumba-lumba yang ramah dan kepiting yang lucu. Namun, petualangan Kiko belum berakhir. Ferrari ajaib kemudian membawa Kiko ke pegunungan yang tinggi. Di sana, Kiko mendaki gunung dan menikmati pemandangan alam yang menakjubkan. Kiko juga menemukan gua misterius yang penuh dengan harta karun. Dengan bantuan Ferrari ajaib, Kiko berhasil membuka peti harta karun dan menemukan berbagai permata berharga. Setelah seharian penuh petualangan, Kiko kembali ke kota dengan hati yang penuh kebahagiaan. Kiko menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya tentang memiliki harta atau bermain di tempat-tempat seru, tetapi juga tentang berbagi kebahagiaan dengan teman-teman dan menikmati setiap momen dalam hidup.